Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke ya teman-teman, di tangan saya kali ini ada HP Oppo ya. Ini ada Oppo A77s ya. Di sini kondisinya ya, saat kita charge ya, kita charger ini terlihat ya, kondisi layar LCD-nya muncul ya, tulisan atau logo Oppo, kemudian Android di bawahnya sambil ya berkedip. Ini mati hidup seperti ini ya, hanya muncul stuck di logo Oppo ya, seperti itu. Belum sempat ke tampilan menu ya, langsung seperti ini. Namun saat kita cabut ya chargernya, handphonenya langsung mati ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pengecekan aja dulu ya. Kalau seperti yang sering kaya lakukan atau sering kita dapatkan ya, kasus seperti ini, seperti Oppo A57, Oppo A77s, itu hampir sama ya kasusnya seperti ini sering. Dan sekarang kita langsung bongkar saja untuk tutup belakangnya. Ini cover belakangnya. Jadi kita lepas sebelum kita buka bautnya ya, seperti ini. Rupanya ini pernah dibongkar ya, pernah dibuka. Nah, makanya terlihat nih, oh mungkin ini habis ya ganti baterai ya. Oke, kita lepas bautnya. Nah, kita lepas seperti ini, penampakan di dalam casing ini. Kayak awas ya, di sini hati-hati ada fingerprint. Nah, kita coba lepas dulu konektor baterainya. Pastikan ya bahwa terkoneksi apa tidak atau terlepas. Nah, sekarang kita pasang kembali ya. Untuk Oppo A77s biasanya langsung menyala ya, tanpa kita tekan tombol on off nya atau powernya. Ketika kita lepas konektor baterai kemudian kita charge, tanpa kita tekan ya, tanpa kita pencet tombol on off nya langsung menyala. Nah, tapi enggak masalah ya, udah biasa handphone seperti ini. Biarkan saja apakah dia bisa menyala ke tampilan setup, kemudian ke tampilan menu ya normal seperti biasanya. Kita tunggu saja. Ini kayaknya enggak ya, enggak berkedip lagi ya. Karena tadi di awal sebelum kita lepas konektor baterainya sambil di charge itu berkedip ya. Nah, sekarang langsung color. Oke, kita tunggu ya. Ini agak tiket lepas ya, LCD-nya mengganggang. Oke. Oke ya, terlihat sudah bisa menyala ya. Coba kita coba buka ya. Pas ini sudah oke ya. Namun ini terkunci pin ya atau pola, tidak masalah. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk mengatasi Oppo A77s atau Oppo A57 ya, ketika mati atau berkedip ya, reset seperti ini. Kita lepas semuanya, kita lepas dan pasang ulang konektor baterainya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.